Mukase pemirsa masih di Grebek. Sabu sama ekstasi hasil sitaan dari 10 wong tersangka pengedar dimusnahkan di Tres Narkoba Polda Sumsel. Narkoba tersebut diamankan dari para tersangka yang tertangkap di sejumlah wilayah di Sumsel. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 454 gram sabu sama 100 butir pil ekstasi hasil sitaan dari 10 wong tersangka pengedar. Narkoba itu dimusnahkan dengan cara di blender untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti oleh oknum. Polisi menyebut, sabu sama ekstasi itu diamankan dari para tersangka yang tertangkap di sejumlah wilayah di Sumsel, juru kurun waktu Maret sampai April 2023 dengan 5 laporan polisi. Penangkapan ini merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, utamanya perlintasan jalur darat dengan beberapa daerah rawan pecah perbatasan Palembang Jambi. Ada 5 LP, ya 10 tersangka yang kita musnahkan pada pagi hari ini. Nah, ini kita dapat menyelamatkan anak bangsa lebih kurang 2.900 sekian. Nah, ini untuk menyelamatkan anak bangsa. Tunanya penyelidikan dari mulai bulan 3 sampai bulan 4 ini. Nah, ini hasil yang kita bisa kita ungkap. BB-nya kalau ekstasi itu lebih kurang 100, yang kita musnahkan adalah 90, sedangkan ekstasi 400 sekian ya yang kita musnah. Akibat perbuatannya, para tersangka harus meringkuk di sel tahanan terancam hukuman seumur hidup. Mulyadi, Pal TV.